berang mau bawa siapa? Saya nggak bakalan jalan ini busnya. Video sebuah bus ditahan oleh petugas keamanan SPBU karena ada kotoran manusia yang jatuh dari bus viral. Video itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram Apyut di fitur Snapgram miliknya pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Dalam video itu terlihat petugas keamanan SPBU yang naik ke dalam bus. Petugas itu lalu bertanya pada penumpang bus siapa yang buang air besar. Lantaran kotoran itu jatuh ke area SPBU. Pengunggah menuliskan jika saat itu bus sedang isi solar di SPBU. Tiba-tiba ada kotoran manusia yang jatuh dari bus sehingga petugas menahan bus tersebut. Kemudian seorang penumpang yang duduk di depan meminta penumpang yang buang air besar mengaku. Akan tetapi tidak ada yang mengaku hingga akhirnya satu bus iuran untuk membayar. Bus tersebut akhirnya bisa kembali melanjutkan perjalanan setelah para penumpang patungan membayar denda.